Kami dari kelompok 5 dalam rangka menjalankan tugas perawatan mesin dengan materi preventive maintenance. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Ristor Sinaga, SPMG 1 C 0956. Saya Leoran Kamarat, SPMG 1 C 0958. Saya Farhan Ramadan, SPMG 1 C 0950. Saya Fernando Destinasi Seragi, SPMG 1 C 0946. Saya Dung Permana Anugra, SPMG 1 C 0919038. Saya Fauzi Batumbal, SPMG 1 C 0902. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan dibimbing dengan abang mekanik dari unit motor Arista Bengkulu. Abang. Saya Taufan Pamungkas Kampung Bolot, mekanik unit motor Bengkulu. Ya, dan yang diharapkan kami dapat berjalan dalam ini juga sendiri. Baiklah, abang. Sebelum kita melakukan kegiatan preventive maintenance, ada baiknya kita mengetahui susunan keorganisasian pada PT Uli Motors Arista Bengkulu. Beda bang, bisa dijelaskan bang? Struktur organisasi dari bengkel Uli Motors yang pertama itu dari kepala bengkel, terus turun ke service manager, baru ke foreman, dan terakhir mekanik dan partman. Perawatan berkala awal yang 1000 km itu belum ada pergantian, cuma ada pengecekan di sistem pengemudi, terus baut-baut rangka dan bodi, ngecek level oli transmisi, sabuk pengaman, per, kuncian pintu, lampu-lampu, wiper, dan engine, sama sistem kelistrikan. Kalau servis berikutnya di servis 5000 itu udah ada pergantian. Udah ada pergantian dari oli mesin, filter oli, oli gardan, dan pengecekan sistem rem dan lampu-lampu. Biasanya itu mobil ini kalau ada masalah apanya yang dicek tuh, Bang? Tergantung masalahnya. Kalau kayak gini kan ini customer ngeluh engine bergetar kencang, nah, terus suka mati mendadak. Nah, kita cek pertama itu dari sistem pengapian, dari busi. Ini kan businya kan udah jelek nih, ini karena tadi itu bahan bakarnya nggak sesuai. Sama kita ngecek juga saringan udara, kalau kotor ya udara yang masuk itu nggak maksimal kan. Sama injektor, ya injektornya itu bensinnya itu kemarin lancar nggak, sudah. Sama koil, ada kebocoran nggak di koil, keluar nggak apinya, kalau bocor dia juga nggak maksimal, nanti karena kencang juga gitu. Nanti ini diganti atau dibersihkan aja bang? Kalau filter kan masih belum kotor banget ya, mungkin disemprot aja nih. Fungsi dengan solusi ini masih kecil lagi. Udah layak kepake lagi. Iya. Empat warna. Baiklah, pada siang kali ini kita akan melihat mengecekkan sistem pengemudi pada air bersih.
bagus. Kalau di atas ini biasanya kita pergantian oli sama filter oli, karena kan filter olinya masih kosong kan, jadi dilebihkan dikit. Nanti kalau dihidupkan mesin, filter olinya terisi, nanti kembali lagi ke sini. Kalau di bawah titik yang ini, kita harus udah mulai pergantian oli, dicek olinya, nggak boleh ditambah ya, diganti biar keluar semua kotorannya. Kalau ditambah nanti yang oli lama nyampur sama oli baru, jadi kentalannya kan beda tuh, nanti pengaruh sama piston sama silindernya nanti ada yang baret. Setelah melakukan pengecekan oli, terlihat viskositas oli dan level ketinggiannya memenuhi standar dan masih layak pakai. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan pengecekan sipil. Cek sipilnya bagaimana? Apakah kondisi masih baik? Layak dipakai atau tidak? Cara ngecek sipil, tarik dulu kayak gini kan? Kita tariknya tapi dikejut ya. Nah, ini sipil yang masih bagus. Kalau sipil yang udah jelek atau nggak layak, dia kalau ditarik gini, nah, nggak ngunci dia. Los panjang. Nah, nanti nggak aman penumpangnya kan? Nah, ini masih bagus. Jadi kita akan memeriksa tekanan angin di bannya.